Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya. Lagi-lagi Cina bikin masalah. Iya, kali ini giliran Chery yang telah meluncurkan SUV baru yang mirip dengan Land Rover namun dijual dengan harga yang sangat murah, yaitu hanya 200 jutaan rupiah aja loh. Gawat ya. Adapun mobil Cina yang dimaksud adalah Chery Jetour Traveller yang punya tampilan mirip banget dengan SUV legendaris asal Inggris, yaitu Land Rover. Mobil ini dirancang oleh mantan desainer Porsche, yaitu Hakan Şarkıcıoğlu. Hal inilah yang membuat mobil SUV ini bergaya seperti Eropa, tidak seperti mobil asal China kebanyakan. Lalu berapa sih tepatnya harga dari mobil baru Chery ini? Kapan akan masuk Indonesia? Bagaimana dengan detail desain, spesifikasi lengkap, dan info lengkap dari mobil ini? Mau tahu dengan jawabannya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Oke, berikutnya. Bicara soal desain. Mengenai tampilan eksteriornya, Chery Jetour Traveller mengadopsi bentuk kotak persegi yang ikonik dari SUV off-road. Dan untuk menambah kesan off-road, mobil ini juga telah dilengkapi dengan kontainer cadangan klasik di belakang. Dilengkapi juga dengan towing hook di depan, wheel arch, sidebar, dan roof rack. Dan secara dimensi, Chery Jetour Traveller memiliki ukuran panjang 4.785 lebar 2006 dan tinggi 1.880 mm dengan jarak sumbu roda 2.800 mm. Sementara untuk minimum jarak ke tanah atau ground clearance-nya yaitu setinggi 220 mm dan mampu melewati genangan air setinggi 700 mm. Lalu, bagaimana sih dengan interiornya? Oke, berikutnya. Masuk ke dalam interior dan bicara soal fitur. Pada bagian kabin, terdapat layar pusat kontrol sebesar 15,6 inci dengan chipset Qualcomm Snapdragon 8155. Sedangkan, untuk panel instrumen sudah full digital dengan layar sebesar 10,25 inci. Terdapat juga panoramic sunroof dengan lebar 64 inci yang dapat memancarkan cahaya dengan baik ke dalam kabin. Lalu, fitur lainnya adalah pengenalan suara, pengenalan wajah, jaringan 4G, pembaruan OTA, dan kendali jarak jauh. Lalu, dari segi fitur keselamatannya, mobil ini hadir dengan ADAS canggih level 2.5 yang mendukung lebih dari 10 fungsi bantuan mengemudi, misalnya pengereman darurat otomatis, cruise control adaptif, dan parkir otonom. Lalu, bagaimana dengan mesin, performa, dan spesifikasinya? Oke, berikutnya. Bicara soal spesifikasi. Mobil Chery Jetour Traveller menyediakan 3 pilihan mesin. Pertama, penggerak 2 roda 1.5 TD dengan 7 percepatan DCT. Lalu, tersedia penggerak 4 roda 2.0 TD dengan 7 percepatan DCT. Dan penggerak 4 roda 2.0 TD dengan 8 percepatan otomatis. Untuk mesin 1.5 turbo dapat menghasilkan tenaga sebesar 184 horsepower dengan torsi puncak 290 Nm dengan konsumsi bahan bakar 8,35 liter per 100 km. Sementara mesin 2.0 turbo yang dikembangkan sendiri oleh Chery mampu menghasilkan tenaga sebesar 254 horsepower dengan torsi puncak 390 Nm dengan konsumsi bahan bakar 8,83 liter per 100 km. Dan Jetour Traveller dibekali dengan 6 mode berkendara, yaitu Sport, Standar, Ekonomi, Grass, Mud, dan Berbatu, serta mode berkendara X. Itu merupakan teknologi cerdas yang dapat mengidentifikasi kondisi jalan dan mengalihkan mode secara otomatis untuk memastikan kondisi berkendara yang terbaik. Lalu, berapa dengan bandrol harganya? Dan kapan mobil ini akan masuk Indonesia?
Bicara soal harga, melansir dari Car News China, Chery Jetour Traveler yang masuk ke dalam segmen SUV off-road ringan ditawarkan dalam 6 varian yang dijual mulai dari 139.900 yuan atau setara 297 jutaan rupiah hingga 184.900 yuan atau setara 392 jutaan rupiah saja loh. Dan mengenai kapan masuk Indonesia, Jetour Traveler tentu berpotensi untuk masuk ke Indonesia mengingat Chery saat ini hanya berfokus berjualan mobil SUV di tanah air. Desainnya yang gagah dan terlihat seperti mobil Eropa, diyakini konsumen di Indonesia akan tertarik dengan mobil ini. Wah, benar-benar luar biasa ya industri otomotif Cina saat ini. Nah, kalau menurut teman-teman gimana pendapatnya mengenai mobil baru Chery ini? Bantu dong berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Jadi itulah info update untuk Chery Jetour Traveler. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu like dan share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.